Dan妹妹，你喜欢李克不？妹妹，你喜欢李克。这个叫什么？妹妹，总号101，还是102号？101。 Jumpa kembali bersama saya. Nah, hari ini aku mau makan nasi goreng berselimut sayur dan kerupuk menu ya. Biasanya itu teman-teman itu nasi gorengnya berselimut tetangga. Nah, aku hari ini lain daripada yang lain. Nasi gorengku berselimut sayur dan kerupuk menu ya. Pokoknya enak. Kerupuknya juga kerupuknya supermarket ini. Itu kerupuk taro itu ya. Enak banget. Kerupuknya rasanya rasa apa ya, rasa udang. Nah, mumpung mbahku itu tidur di lantai satu, akunya naik di lantai dua, jadi mau makan gitu ya, makanin nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo guys, dahar ya, dahar mono. Ribet ya, aku makannya disangga, wis biarin lah. Monggo dahar ya. Sebenarnya kalau makan di sanggang ini tuh ora ilok menurut uang Jawa. Enak banget dah. Lalapannya juga. Sayur selada. Enak pokoknya. Yang penting nasi gorengnya pedes, ngono wis jan mantep ngono. Kerupuk ya. Hari ini tuh aku tidak masak teman-teman. Mbahku bilangnya, "Lulu nggak usah masak, aku kepengen makan nasi goreng." No. Jadi sisa nasi kemarin sore gitu aku goreng semuanya. Mbahku juga suka makan nasi goreng. Tapi kalau mbakku tuh nasi gorengnya nggak dikasih cabai ngono ya. Cuma dikasih sasa, garam, bawang putih, bawang bombay, kasih kecap asin sedikit, wis ngono wae, simple. Kalau ada bakso kasih bakso, nggak ada ya. Ya udah, gitu wae.
kerupuknya kayak gini ya. Ini rasa udang, balik ya gambarnya. Enak banget. Itu kalau di Indonesia namanya apa? Chip. Chip rice yang kayak itu kentang goreng itu. Iya, ini kentang goreng. Kali aku belum ke pasar, teman-teman. Jadi belum bisa beli kerupuk gitu. Biasanya aku goreng sendiri. Kalau goreng sendiri itu lebih murah gitu. Harganya satu bungkus 45 NT digoreng itu banyak banget. Bisa buat makan berkali-kali ngono. Tambah kerupuk lagi, guys. Kayak gini kerupuknya itu. Kalau ini kerupuknya itu rasanya rasa bawang ya. Ada sedikit daun bawangnya itu enak banget pokoknya. Ini produk Taiwan. Vegetable flavor. Sayur-sayuran ngono. Warak ya. Kayak mbek dong. Mbek, makan sayur mentah. Enak banget. Kayak mentah plus kerupuk. Cabenya masih lebar-lebar, teman-teman. Aku kalau disuruh ngulek bumbu itu nggak pernah lembut. Gak tahu tangannya itu meli gitu, nggak strong tangannya belasnya. Jadi kalau ngulek bumbu itu cabenya masih lebar-lebar ngono, nggak bisa lembut banget. Alhamdulillah. Harap paham. Nah, acara makannya wis selesai, nasi gorengnya juga sudah habis ya teman-teman. Alhamdulillah udah kenyang, makan satu porsi. Dan kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video berikutnya ya. Bye. Ini masih banyak buat kamu saja ya. Masih separuh kah teman-teman? Nah, ya masih separuh.